Karuan si Asep nih. Masa brosur saya dari sana ke sini nggak ada yang dipasang? Nggak berani deh sama orang kaya. Osman, bilang apa maksud kamu kali-kali tanah? Perasaan punten, Pak Ustad. Saya teh mau nanam pohon ini. Kasmat, kamu sudah berteman dengan setan? Tidak, Pak Ustad. Itu kamu berbohong. Perasaan maaf ini, Pak Ustad. Ya maaf kenapa? Saya lakukan ini teh karena kasihan sama Kasdun. Kenapa kamu kasihan sama Kasdun? Perasaan maaf, Pak Ustad. Kasdun gali-gali tanah di rumahnya mau nyari harta karun. Terus kenapa kamu ikut-ikutan Kasdun gali tanah? Perasaan saya teh mau ngetawain Kasdun aja ini, Pak Ustad. Kalau saya gali-gali tanah saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perasaan saya teh yakin ini Pak Ustad mau ke rumah Kasdun Marmaria. Kasihan Kasdun sudah capek-capek gali tanah tapi kena marah Pak Ustad juga. Iya, terus Kang Darling kenapa ini gali-gali tanah? Perasaan biar Akang teh yakin Marmaria apa yang dilakukan Kasdun teh sia-sia. Iya, tapi kan Kang Darling juga ngapain gali-gali tanah? Ya Akang juga biar makin yakin atuh Marmaria. Diuruk lagi Kang Darling, tak elok dipandang mata. Perasaan Akang teh mau gali tanah lagi ini. Nih, sebelah sini teh kan belum. Perasaan biar Akang teh enak bicaranya nanti sama Kasdun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Ocat bagaimana? Bang Ocat kenapa? Esi nanya gak boleh. Bang Ocat baik-baik aja. Beneran, itu Bang Ocat dapat harta karunnya di depan rumahnya, A. Neng. Oh, makan. Febri? Belum pulang. Sebentar ya. Astagfirullahaladzim. Neng. Iya. Apa sih, A?